Kaki pendek, kaki panjang, mereka semua ingin berenang. Dua anak sudah melompat. Astaga, lempar pelampung cepat. Kasihan kamu buatku tertawa. Ibu, aku merasa kecewa. Kakiku pendek, kenapa? Mengapa kami berbeda? Ibu rasa tidak ada yang salah, karena kamu memang seperti ayah. Oh, begitu ternyata. Anak singa punya rencana. Dengan batu, kaki tertahan. Lalu ayah akan kuregangkan, tarik yang kuat. Oh, tidak. Dia terlempar dan menabrak. Maaf. Wah, terhempas ombak. Cepat bersihkan diri sejenak. Tapi aku terlalu tinggi, jadi sulit untuk mandi. Kamu kasihan sekali. Mau es krim aku beli. Wah, kelihatannya enak. Ingin ambil, dia terjebak. Ternyata sulit kalau tinggi. Aku tidak butuh ini lagi. Pendek juga tidak masalah. Lihat, ada penjahat yang lari. Polisi sedang mencari. Oh, baju bergaris harus diganti. Jemuran itu akan kucuri. Tarik kuat, malah terlempar. Terjepit kuat, sakit gak sabar. Ku coba satu kali lagi, pakai sapu, jadi tinggi. Pakaian ku ambil dengan mudah, penampilan sudah berubah. Ketika lewat mobil polisi, dia tidak dikenali. Bagus, waktunya aku beraksi. Aku kan lewat jendela ini. Kalung emas menarik hati. Barang mahal ini aku miliki. Anak singa saksikan kejahatan. Hamster, beri dia pelajaran. Hamster gigit kayu sapu. Gegeng patah, Rino terjatuh. Dia lari pakaian kembali, tapi sudah nggak bagus lagi. Kamu masuk ke rumah. Untuk keamanan, pasang kamera. Pencuri datang lewat jendela. Bip, bip, bip. Alarm berbunyi, hukuman pasti telah menanti. Kriminal jatuh ke mobil polisi. Kutangkap kamu. Terima kasih. Masalah sudah selesai. Semua mainan harus rapi. Oh, hai Tuan Gigi. Kusimpan kamu di rak tertinggi. Waktunya tidur dan bermimpi. Oho, aku akan bermain lagi. Halo semua yang ada di sini. Yuh, lihat mainan baru ini. Tapi dia terlihat aneh sekali. Tuan Gigi buat yang lain ketakutan. Aku juga hanya mainan. Kurasa memang begitu. Aku bisa meniru dirimu. Tuan Gigi pergi bersedih. Dan ada serangga datang mendekati. Lapar, lapar, ingin makan. Tapi aku bukan makanan. Kami tidak ingin jadi sarapan. Sayangnya serangga kelaparan. Serangga mulai mengunyah. Kelinci kehilangan satu telinga. Sungguh telinga enak kurasa. Mereka jadi ketakutan jadinya. Tuan Gigi datang membantu. Cara lain dia butuh. Sekali lagi pukul tanpa ragu. Sampai jumpa serangga pengganggu. Semua akan baik-baik saja. Saat serangga ini pergi juga. Dadah, dan dia pun pergi. Aku harap kakinya bersih. Satu kos kaki untukmu. Wow, kusuka kru mainanku. Suara apa itu? Wah, ada yang gak bisa berenang. Tenang, kamu aman sekarang. Oh, ada yang jatuh. Kutolong juga. Tunggu, perlengkapan jangan lupa. Dan boleh masuk ke kolam. Tapi aku gak bisa menyelam. Boneka tenggelam jauh. Anak singa lepas alat bantu. Ke dasar coba lagi. Gak sulit sama sekali. Wah, tolong aku. Ini bonekamu. Hei, pelampung jangan dilepas anak singa. Oke. Oh, hai panda, pinjam ini sebentar saja. Alat dia pasang. Buat kakinya jadi panjang. Oh, apa-apaan itu? Tolong ambilkan pelampungku. Bukan masalah, ku ambil dengan mudah. Ini dia. Hei, apa kamu lihat jam tangan?
Tenang, akan segera kutemukan. Aku sudah menyelam, tapi kolam terlalu dalam. Oh, serahkan padaku, kaki superku ini membantu. Terima kasih. Aku hebat sekali. Ayo melompat ke kolam ini. Dingin sekali. Aku putar satu kali. Kalian bisa renang lagi. Ini lebih hangat kan? Wow, ini sangat menyenangkan. Ayo, kita ikut berenang. Apa sekarang kakek senang? Tidak, ini panas airnya. Butuh air lebih dingin ya. Setengah diputar lebih aman. Air kolam akan nyaman. Ayo singa, jangan lakukan. Apa yang harus dikerjakan? Oh, aku punya cara. Bagi dua kolam segera. Kita letakkan di sini dan melompat seperti ini. Rasanya ingin melompat lagi. Tapi, kenapa matahari pergi? Kita dingin di sini. Kita hangat di tempat ini. Aku coba ke sana. Kesinilah anak singa. Awas, balok es di situ. Alat ini bisa membantu. Ayo, hancurkan ini cepat. Ia meluncur dengan tepat. Semua ini kenapa ya? Tidak ada lagi airnya. Akulah yang tercepat. Tapi, ku gak bisa lewat. Dan ku salib kalian. Oh, gak bisa ku kendalikan. Turputur, hidung jadi merah. Untuk tiga peri, pelajaran kan ku beri. Mesin sudah nyala. Kesenanganku kan tiba. Dengan selang penyedot, hidung mereka pun copot. Hidung gak punya. Harus hentikan mesinnya. Mesin kulihat. Untuk hidung kita dapat. Geser ke kanan. Hidung dikembalikan. Tapi hidungku salah. Akan terus ku coba. Pasti ada caranya. Tanduk Rino yang pertama. Oke, sudah tepat. Mau hidungku cepat. Kembalikan hidung putri. Giliranku lagi. Ada lewat penyihir. Ini akan berakhir. Hidung juga aku beri. Jadi punya belalai. Semua naik. Ayo jalan. Tunggu bentar. Tahan. Hei, aku ketinggalan. Sungguh menyebalkan. Kola, permen, popcorn ku dapat. Oh, kereta. Aku berangkat. Pakai semburan soda, jadi cepat tanpa roda. Dengan koper ku tiba, akhirnya naik kereta. Aku punya tiket, Pak. Tentu boleh naik, nak. Kereta henti melaju. Sebelum kita jatuh, jembatannya terputus. Harus cari rute bagus. Aku tahu caranya. Permen karet dikunyah. Taruh balon di atas. Kita bergerak bebas. Melayang dan meluncur. Kita semua terhibur. Balon sudah meletus. Lanjut, jalan terus. Oh tidak, ada penghalang. Kupunya ide cemerlang. Yang pertama dilakukan, kita panaskan wajan. Popcorn dimasukkan, tunggu jadi menyenangkan. Panaskan, meledak-ledak. Kereta terus bergerak. Cermin mau kupasang. Dengan palu kukerjakan. Palu malah terlempar. Ayah kan marah besar. Atur dan rahasiakan. Aku udah gak tahan. Tutup pintu. Toilet malah jatuh. Lihat yang terjadi ya. Bukan aku, sumpah. Tidak boleh lepas tangan. Oke, ini celenganku. Tapi gak beres kurasa. Di satelit akan kuperiksa. Sudah ketahuan yang harus disalahkan. Ayah, bisa lihat.
Apa yang kakak perbuat? Bukan aku yang jadi pelaku. Ayah pun tahu. Tapi toilet jatuh. Toilet rusak dan kena kaki. Kakak harus ganti. Ke toko beli yang baru. Makasih sudah membantuku. Lari, aku cepat lari. Aku lebih dulu sampai. Nggak kan mudah, Putri. Kamu terhenti di sini. Kita yang menang. Raja tertawa senang. Ingin makanan enak? Kalian harus bergerak. Cemilan nggak butuh. Tapi ayamku mau. Oh, nggak perlu bergerak. Magnet tarik gerobak. Makanan kami dapat. Kalian sangat jahat. Saat malam tiba, kusingkirkan mereka. Jangan ada yang ganggu. Kami kan tidur dulu. Ini kesempatanku. Menari dan maju. Dengan sabuk pengaman, kucing bisa bertahan. Dasar kalian semua. Kamu sudah berusaha. Ini kan seru pasti. Wah, ada naga. Lari. Kita harus pergi. Tapi nggak kulepas kursi. Kita tertahan. Di pintu berdesakan. Tinggalkan kursi saja. Berteriak para raja. Aku yang duduk di singgasana. Semua raja nggak terima.